Kenapa Barbie identik dengan warna pink? Barbie, apa yang terlintas di kepalamu ketika mendengar kata-kata Barbie? Pink? Feminim? Apa boneka? Yap, benar sekali. Di Wominfo kali ini, kita akan membahas boneka Barbie yang sedang ramai diperbincangkan. Barbie adalah boneka berbusana yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan diperkenalkan oleh Ruth Handler. Warna pink dipilih oleh Ruth Handler karena memberikan identitas yang mudah dikenali. Contohnya ketika kamu pergi ke toko mainan, warna pink jadi warna yang mencolok dan menonjol kan? Hal ini yang membuat Barbie menjadi boneka yang berbeda dengan boneka lainnya. Ruth Handler juga menginginkan Barbie menampilkan warna-warna yang dominan dan feminim bagi anak perempuan. Karena itu ia memilih warna pink sebagai simbol keberanian, kecantikan, dan kebebasan bagi anak perempuan remaja dan dewasa. Yang berarti bahwa perempuan dapat bermimpi besar dan mencapai apa yang mereka inginkan. Dari sini kita mengetahui kan bahwa Barbie layak menjadi inspirasi bagi perempuan.